Sebanyak 1.000 pengacara bakal disiapkan tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, untuk gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengatakan nantinya Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir untuk memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Kemudian akan dibantu oleh Ketua Dewan Pakar Amin Hamdan Zulfa, anggota Dewan Pakar Amin Refli Harun. Pengacara dari Tim Hukum Amin ada 1.000 orang yang akan support, mendukung, di MK, ucap Iwan saat dihubungi wartakotalive.com, Jumat, 15 Maret 2024. Dia menyebutkan terkait pengajuan gugatan akan dilakukan di waktu yang tepat. Pihaknya memastikan saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan Pilpres di MK. Selain itu, tim hukum Amin juga telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini, Sirekap, jelas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.